Tina di Tina Jili Pandowo Channel. Kali ini kita akan bikin tumis pak choy pakai cereng. Lihat-lihat kan, T-Chef Tupperware, pakai T-Chef series ya. Ini yang juniornya karena sayurannya cuma sedikit. Bahan-bahannya pak choy, minyak untuk menumis, kita simpan pakai ini, bukan cooking oil, ini store and pour karena minyaknya nggak terlalu banyak, satu store and pour cukup. Ini pakai modular bowl untuk menyimpan kaldu ayam, jadi kalau nggak habis bisa disimpan lagi tutupnya. Terus ini pakai kristal bowl untuk tempat masakku yang ini. Terus kita pakai bawang putih yang dipotong pakai ini, kitchen on the move. Jadi talenannya bagian atasnya kitchen on the move, saya copot dan bisa dipakai. Oke, bagaimana cara bikinnya? Seperti menjelaskan junior workbench. Apa ini edisi juniornya? Hidupin kompornya dulu. Terus kita pakai yang fry aja ya, kalau yang fry kita panasin, jadi biar suhunya bisa dikecilin. Ini bisa dikecilin kalau pakai yang fry. Masukin minyak goreng, kita tumis bawang putihnya dulu. Oke, bawang goreng secukupnya, tunggu sampai panas. Masukin bawang putih, kita aduk menggunakan ikan tiral, adukannya kegedean. Oke, ikan tiral aja sampai bawang putihnya harum warna agak kekuningan ya. Kalau yang kekuningan juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baru masukkan sayurnya. Sayurannya layu, kita masukin kaldu sedikit. Biar rata dan ditutup sebentar.